kita ingat lakor lah. Dulu remok nyanyi kita lah ni, kita duduk desa gojing. Kita duduk desa gojing, anu jing pilih baru. Mana nama ikut putih? Tak dek aku tak apa. Dek aku benda kata gini, temulah dia anu baik pakai molek. Lama aku ni dia tahu aku dah tahu. Aku kini tahu dah tahu aku tak mati sungguh. Maka diri sama soge. Tidak lagi kaya berkata, sudah duduk dan kesarungi anak jing peribara. Nak carilah juga ke buat nyanyi buat soling kepada kini dia. Maka diri sama soge. Nak pergi kucas, kenaklah juga ke dawung, ke dawung sarung, ke dawung bugih, ke dawung pekan, ke dawung Melayu Cina Jepang. Tak bolehlah juga lagi nak menaiki lagi. Jelma lagi di tempat, ke dawung, ke dawung sarung lagi. Blah. Pendek kata ni boleh. Ah, ini kita kau cari anak kata. Juga hari ni ada apa lah juga amo sore panggil cik uji hidup mengenai kau kini hai pomak paru kini wedolo baru dah cede tak kemana kita hari ni sudah kinjolan hari ni kau darat mari duano mari duk kucah ni kau nak kemana mu habis mak kemana lu mucu ni jadi duduk hijau jadi duduk hijau ini gue kakak pagi kakak pagi buami kita tak kasi tengok kita kasi tengok sepuluh kata sotok sepuluh kata sotok. Oh lah weh, tak ada apa lah kita lagu mana hari ni. Jadi kita ni kena lagi. Kalau kita tak lagi, sudah lagi. Tak sejak aku pakai. Kita merasa ingin sungguh. Oh mari dua anu lah pulak di pulak besar lah. Kita untuk berani dunia, untuk berani timu, untuk berani pau. Nyokotik jijuk, nyokotik lepas, nyokotik sepak. Dia sebut juga nak cari nama kau putih. Mampu cari nama kau putih. Duk kacang tempat kita menego. Lagu mana kita nak buat ini tau weh. Haa lah weh, kalau kita kau tinggal, kita kena pergi jumpa. Okey, tahu juga. Jadi, nama kau putih? Nama kau putih? Haa lah weh, kita royak lah juga. Hari ni hak nama Saing. Dan juga, Woyoh tu. Kita royak lah ke dia. Kalau lagu ni, duit lagi. Dek wano cuci nampak gaduh ni. Padahal juga hari ni ya. Jim hari duwano kita tak tahulah juga. Semata-mata. Boleh duduk kucah. Boleh duduk aru. Duduk carilah juga anu mekau putih. Anu mekau putih. Tak ada kira tak apa. Dia kira dia. Dia nak bunuh anu mekau putih. Jadi sekoti. Jadi sekoti. Jadi sekoti. Lagi anu mekau putih. Anu mekau putih. Tak apa kita. Bagi kita cuma bunuh. Gini mana pergi hai. Paduk dah ke mana kita ni. Kita ni nyayu benar. Kau dah mahu 2, 3, 4, 5 ni orang ni. Set-set duduk nego di tempat. Di dalam pasar. Hari ni kalau kita pergi royak kocik Sleman ni berat. Royak siapa? Royak kocik Sleman. Apa kocik Sleman? Kocik Sleman kata tocu kita lah nama kau putih. Dia nak jumpa dia motu. Aku rasa ada dia tak payah gaji penuh. Tak tahu. Bukan salah gaji nama dia. Salah ni dia balas dendang. Dia balas dendang. Aku mana? Dia balas dendang. Oh, kita pergi rakyatkan rumah gitu kak? Kita pergi. Kita pergi selalu. Maka pengasuh Saing lawan dia buat dia. Usinya hati bukanlah kepalanya kucah haru kepada kanak lajim peribara asal siluh pengasuh kusina sama. Maka Saing dengan buat dia. Hari baik pergi malam tengah siapa? Jelma tepat anu main kau putih kalau boleh bersenang nak pergi raya asal lu tak kalau mula lagi bla.
Patut lagu mana kita nak biar? Lagu mana? Tak ada lagu mana aku kak. Ani aku tak berlagu angin dengan nama kau putih kak. Bapa tak berlagu angin dengan kakak aku kak biar? Tidur ke tu? Tapi dia dah tidur ke saat ini. 3 bulan tak bangun kalau tak geruk ni. Dah geruk lah. Aku geruk eh. Geruk nama kau putih kak. Dia ni seorang tak ada. Tak ada pelajaran ni bangun dia. Dia jijuk dia. Dia duduk biasa murid dah kat aku. Menggerak saya. Sebab kamu dengar dah. Dia duduk raya. Kau kena kopi dia kata. Tika dia tidur dia kata. Kelelai pada wayuh dia tahu. Dia tak segerak dia tahu. Kelelai gerak aku jijuk dia kata. Lagu mana? Tak ada kata gitu dia kat kedah. Yalah saya. Dia nak dengar aku. Dia tak murid kat aku. Tahu dia yang gitu kata. Ingat ramai-ramai tika dia tidur. Lain pada wayuh. Orang lain tak segar. Kalau orang lain gerak, kena jijak, kena sempak, kena tampar dia kata. Kalau aku tu sengerti ya saya. Anu mereka putih sebab dia ngaku kak. Dia pilih kasih sengerti. Kau mereka gerak gitu kak? Aku gerak gitu kak. Ada saya. Ya Allah saya kata anu mereka putih. Dia dengar kita eh. Tweku, si orang eh. Tweku. Yeay! Coba kelibu saya pengasuh kutina wayo. Apa dengan sebab apa dengan kandil? Kamu datang tempat aku makan jenomi kau buti. Apa nak raya? Apa nak cerita? Raya pangak kutina wayo. Bangun! Bangun! Tak boleh bangun ku lutut jadi patohnya jejak wadutku. Aku kata bangun! Malah bangun. Betul-betul mu tak sebangun? Tak boleh bangun. Aku nak jijak lagi. Nak bangun, aku nak bangun. Nyijak mati. Tak cakap, tak kat kerja sekat. Akhirnya saing dua kau ke dia. Kau sini apa ya? Huh? Mana saing? Ada ni, ada sini. Sebab kita mari ni ada kerja tu aku. Masa jenis kau putih. Kerja berapa dia saing? Raya lekan dengan segera. Akulah makan jenis kau putih. Anak pelakang makan jenis kamu cucu sila maharaja. Kerja berapa dia lagi? Gini tuanku, ada orang hidup ngucak di dalam negara kita. Siapa dia kucak? Jinggu. Jinggu mari berana? Tak tahulah Jinggu berana, tak tahu. Habislah, ada kucak sekenak kata rebung, kata pesara, kata bugi, kata kedam lagi jina Jepang. Patut sendiri kena napa dia. Bila-bila? Dan misalnya kita ejah situ lah saya. Bila boleh sakit ini. Kusina saya? Ha? Jinggu berapa dia? Tak tahu lah jin ke apa. Dia kata dia nak boleh ke dia tu. Dia kata pok dia jin, mok dia jin. Ah, tu sakit hatinya aku. Kalau sekarang ni, biar aku kekli. Kena tu aku pergi tengok sendiri lah. Sebab dia kata ramah-ramah ni. Aku tak, tak biu dia kata. Tak sah dia berimek, tak sah dia rasa. Mana main kau putih mari dia kata. Aku pakai kata buah tak. Aku nak cabut ekor anu main kau putih. Yeay, sakit hatinya kau ya. Dia kata apa dia? Dia kata nak cabut ekor tu aku. Mana dia sekarang? Tu ada dua besar. Maka di makan je nama ikan putih. Dengar kata saya, waya duduk cerita. Saya kau jin duduk kucah, haru di dalam kedawung kita bersara. Maka makan je nama. Jermu tempat anak jin peri baru dengan serta-merta lagi. Blah. Ini dia, kamu jin celaka, jin jahat, jin kena. Kau bebo boleh juga. Kecik mah kita parah dulu. Ini dia. Yeah.
ko sungguh binatang anak jin jago aku lo kidal kane. Wahai Bapak Jin. Aku dia. Aku nak tanya kepada diri kamu ni. Kamu asal siloh tukum nunggu. Titih menitih mari duanya. Aku nak tanya. Ikut aku mari duanya bu. Aduh. Kamu ini letih jadi aku soge. Hei Jin. Muni asal siloh tukum nunggu. Mu mari duanya. Kau nak bosu tak mana gini. Ingat lah. Ini kata. Ini ya. Ini. Aduh. Hei, aku nak tanya mu ni. Yang mu sedap apa? Tapa ada pilih-pilih bayi yang aku ni. Aku nak tanya mu ni. Salah apa ni? Terima kasih. Aku nak tanya mu. Okey, mu buat gini ni. Apa salah, apa rasa? Tak ingat. Tak ingat mu luar saya. Nama saya tak? Weh, dia kenal sama Raya. Hak tu nama Raya tak? Raya. Kau mana lah mula. Mu kata nak ajak aku minari. Kitu aku godeh mu tak ajak. Apa dia abis eh? Apa ni? Dia kata kamu tak ajak minai. Dia tak faham bo. Aku hegel saya. Nama apa nama? Tak kena. Aku Jin. Jin. Jin pertama. Anu Jin pertama. Hei Syahid. Apa dia abis? Aku nak gomong gocoh hutang ni. Apa abis? Sualo sama. Rupa Jin. Kau lagu mana ni Syahid? Mula lagi Syahid, tak lelok ke munggulah tahun ni. Ni dia. Berat saya nombok dia ni saya. Perlu dia tapak dengan tapak langit. Buat apa? Dia kuih ibu jari. Aku serok tepik bintai kamar. Luli. Aku rasa dia jijok kalau dia tapak dengan tapak tangan kak. 17 tahun kita sakit lagi. Tak tahu lah biar kalau serok ni gak berat lah biar. Suara memang. Rupa je. Kita lah weh, tak teramuk, tak dah weh, dijijuk kita mati. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Aku lagu ni kat biar, kita kena kira kepala mojik tuan Menteri Cik Dewi. Amal boleh kenapa biar berapa putih? Aku boleh tiga putih. Menema mopak. Biar mau ya. Hei Ji, aku bukan takut ke mu. Mu tunggu semula aku sini, mu tunggu sini aku sampai aku tak mari lah weh. Haa, dia boleh teriak mojik. Abe marah jauh selama abe. Sabarlah juga kata orang jatuh ni kan. Duk wano masih nak murid. Buruk baik comel lawan. Ambolah juga isteri bini abe. Ambilah juga suami untuk laki adik. Bapa abe buat perangai gitu. Abe marah jauh selama abe. Tidak tuan menteri Maya Mora. Inilah juga bagi aku tahu P.I. pengah aku nafsu kepada kedi kamu. Malunya aku, Mak Raja Seramu menikah dengan kamu menjadikan isteri aku. Siapa kena aku bercerai ruka dengan Tuan Menteri Sri Dewi? Siapa Tuan Menteri Sri Dewi mata tak nampaknya corek kepada kedi kamu? Tak suruh bila lah, ambil benar masa dulu tak kalah mula.
Masa diodo hampir aku tak kira masa jadi rebuh mula. Aku kira hak jadi bulu ni. Adik saya sungguh lapar di abis kamu. Tidak, tuan berterima yang orang. Mujib panggil lagi abis kepada keliaku. Sekarang ini aku sudah tahu doh baik atau mau. Aku tahu kamu ni siapa dia tuan berterima yang orang. Abis kamu. Yang ni lah juga abis bagi usaha sadu tak kalah mula. Adik rasa kecil hati abis jangin, abis jangin, abis kamu. Tidak, tuan berterima yang orang. Mu jangan pergi tubuh para karyaku. Lagu ni pun kali membenci para karyaku. Aku benci kepada diri kamu, tuan menteri Mayumbora. Nyanyi habis kamu. Nyanyi lah juga dia habis. Loni lah juga. Adik saya sungguh pada dia habis kamu. Kita tersedut sini lah habis. Dia kabur sangat. Kita lagi tepat lah juga istana negeri adik. Tidak sini ya tempat orang kayu lego. Keluarga adik pun kat abek orang kayu lego juga. Mari abek kita pergi. Tidak tuan petri Mayumora. Aku menyesal dan isah doh. Aku buat doli kepada adinaku tuan petri Sidewi. Aku tahu kamu ni tuan petri Mayumora. Kamu asal rutuk kalau mula kamu bukir laju kok kata manusia biasa. Abe mengajar seramu abe, yang ini bersebut abe, betul lah juga adik saya ke abe, betul lah juga adik cinta pada kerja abe. Tidak tuan menteri Mayumbora, kamu baliklah juga tempat dulu asal dulu tak kalau mulu. Kamu tuan menteri Mayumbora, asal dulu asal silo di kamu ni bukilah kata manusia biasa. Kamu hatu gimana foto mahu juana kamu balik tempat asal dulu tak kalau mulu. Pergi tuan menteri Mayumbora. Nyanyi ambe, nyanyi ambe siamu. Hari ni tuan berterima yang mahara. Mu tunjuk rupa kamu yang sebenar. Aku nak tengok klik rupa kamu yang sebenar. Mu tunjuk, aku tahu dah kamu ni bukan rupa ni. Kamu ada rupa lah juga asal lu tak kalau belum mu tunjuk. Baiklah juga ambe mengajar siamu. Berapa kali adik rayu pula kiri ambe tak dengar. Ambe nak tengok kau rupa adik sebenar. Aku nak klik, tuan menteri Mayumbora. Aku nak klik. Inilah juga abu rupa adik sebenar abe. Abe kamu selamat tinggal dan juga abe. Misalnya aku buat isteri, gimana botol mah wajar wano? Nila juga bagi aku tahu. Aku nikah kahwin dengan Jemale, sahabatlah sahabat aku bercerahuka dengan adik aku tuan Puteri Sidewi. Aku lupa pada kerumah tangga hidup menyesal nak isah hari ni aku nak balik tau di dalam lagi Kuala Dua. Manalah juga adik aku tuan Puteri Sidewi. Maklumlah saja aku dengan dia ni. Dapat anak do, dapat cucu, dapat keluarga riu sama geruk mito. Cukup lekat seneline maka kenyai tidur jiru manis basuh. Adik tuan Puteri Sidewi, adik abis sudah menyesal adik.